Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Rahim dari AR Speed World. Hari ini saya nak review sebuah barang rare iaitu Audi S5 Sportback. Okey, kereta ni untuk dijual juga. Okey, yang mana berminat nak beli kereta ni, boleh tengok video ni sampai habis. Saya akan test drive, saya akan review dan last kali kita akan bagi tahu harga kereta ni. Harga jangan risau, kita jual harga murah saja. Barang ni dulu memang harga dia sangat-sangat mahal ya. Sangat-sangat mahal. Okey, kalau A5 pun harga dia dekat 400K. Yang ni S5. Harga dia sangat mahal. Okey, sekarang kita nak jual harga bawah 100K saja. Last kali saya akan bagi tahu harga dia selepas diskon semua sekali. Okey, tahun kereta ni 2010, register 2012. Ha, kereta model ni bumper depan dah masuk bumper RS, okey, grill pun dah masuk grill RS. So boleh nampak lagi kemas, nampak lagi sport, nampak lagi kaya eh. Okey. So nampak ya kereta ni mewah habis eh. Sangat-sangat mewah dan nampak garang sangat. Enjin kereta ni dia guna enjin supercharger. Ha, enjin bukan enjin biasa-biasa, 3.0 liter. Enjin V6 TFSI. Ha. Dia punya enjin memang padu. Okey, 0 hingga 100 dalam masa 5.2 saat saja. Nampak tak? 0 hingga 100 dalam masa 5.2 saat. So, memang laju sangat. Okey, kalau 0 hingga 200 dalam 20 saat saja. Okey, tak sampai 21 saat, bawah 21 saat saja. 0 hingga 200. Ha, so inilah kereta Audi S5. Yang ni bukan A5 ya. Ha, dekat luar sana banyak yang gunakan A5 tapi tukar emblem S5, okey, tukar bumper, tukar body kit sikit, dia nampak macam S5. Tapi yang ni original S5. Okey. So kita tengok bahagian depan ni, lampu ni. Lampu semua cantik macam baru ya. Okey, kereta ni siapa beli memang untung sangat sebab dapat condition yang sangat cantik. Lampu semua cantik, tengok bumper depan dia semua kemas. Nombor plate, nombor kita bagi nombor dah tukar ya. Ha, ni nombor dia, nombor asal owner dah ambil balik, nombor satu digit dah. Kereta ni sebelum ni guna nombor satu digit, owner sangat-sangat VIP ya. So nombor sekarang FA8500. Ha, dulu owner kereta ni, so nampak ya. Yang mana nampak, nampaklah. Okay. So, ni bukan kereta biasa-biasa lah. Ha, owner sebelum ni memang orang VVIP sangat dah. So, kita tak boleh bagi tahu siapa owner dia. Ha, cuma kereta ni condition yang sangat baik ya. Condition yang sangat baik. Siapa dapat memang rezeki. Sebab banyak barang dia dah tukar ya. Ha, kereta sangat cantik. Yang penting condition dia sangat tip-top. Memang tak ada masalah. Okey, bahagian depan kat kereta ni memang tak ada komplain. Nampak kemas macam baru lagi. Walaupun tahun kereta ni 2010, register 2012. Tapi sekali pandang macam kereta baru ya. Ha, dia punya design kereta ni pun bagi saya memang cantik. Tak ada komplain, kemas ya. Memang kemas. So, kita tengok dari tepi. Ha, yang ni sportback ya. So, sportback belakang dia, dia nampak lagi kemas. So kereta ni dia memang original dia memang macam ni ya. Bukan owner potong spring ke ataupun owner lowerkan ke, tak ya. Kalau S5 dia memang macam ni. Okey. Kalau A5 dia tinggi sikit. Ha, so yang ni dia nampak kemas, nampak ya bumper depan dengan tepi tu dia ada side skirt. So nampak kemas kereta ni, body cantik. So sama juga bumper belakang, bumper S-line. So kereta ni original S-line eh. S-line edition. Okay. Dia S5 lagi. So exhaust kiri kanan memang original semua. Dia datang memang original. Kiri dan kanan ada exhaust. Bukan kita buat. So belakang kemas. So dia ada spoiler ya. Spoiler ni spoiler original. Dia ada lip. Semua ori. Tak ada aksesori ya. Tak ada barang aksesori kat sini. Cuma rim saja dah tukar ya. Ha, rim ni dah tukar.
So nampak ya, rim dia memang nampak kemas, warna hitam, saiz dia 19 inci. Ha, rim ni 19 inci dah cukup besar. Okey, saiz tayar 245/40 ZR19. Okey, tayar Hancock. Tayar masih baru lagi ya. Bunga 44 tebal lah. Ha, bunga 44 tebal, body tak ada kemek. So nampak ya, dia punya lining ni masih cantik ya, kemas ya. Side mirror, ha, warna dia lain sikit dah. Ha, dia punya warna dia macam silver chrome. Okey, dekat side mirror ni, ni memang original lah. Dia punya paint original. Okey, emblem semua ada, V60. So sporing pun kemas. So nampak ya dekat bahagian dalam ni. Nampak tak dia punya brake system ni S5 original, dia punya disc pun besar ya. Sebab apa? Kereta ni dah cukup laju. Dia dah buat bagi laju dah. Okey. So sistem brake kena padu ya. Kalau kita dah bagi kereta laju 0 hingga 100 pun dalam masa 5.2 saat, okey, bawa 200 ke 300 ke. Sebab apa? Full meter kereta ni 300 lebih ya. Ha, bukan 100 lebih, bukan 200 lebih. Full meter kereta ni 300 lebih. So memang siapa yang bawa kereta ni, kaki memang tak duduk diam. Ha, macam saya bawa tadi pun memang kita nak pergi laju je, sebab tekan sikit dah pergi dah, tekan sikit dah pergi. So sistem brake kereta ni mesti kena padu ya. Sebab tu dia bagi sistem brake ni memang tajam eh. Kita tekan je brake, melekat dekat situ. Memang puas hati. Bagian brake Audi ni saya tak ada komplain. Sebab apa? Kebanyakan kereta Audi dia bagi brake sistem memang padu A+. Lagi-lagi S5 ni dia bagi lagi cun. So bahagian luar kita dah settle. So nampak ya, kemas ya kereta ni. So luar ni kita dah settle. Sekarang kita tengok bahagian dalaman. Dalaman kereta ni cantik ke tak cantik, boleh tengok sendiri. Jom. Sekarang kita tengok bahagian dashboard Audi S5 ni. Okay. So sebelum tu saya start kereta ni. So yang ni kunci S5 original. So nampak ya. So push start. Okay, yang ni bahagian meter. So nampak ya bahagian meter kereta ni full meter untuk mph 200 mph. Kalau untuk kilometer, so dekat bawah tu tulis 300, lebih kurang dalam 330 ya, 330 atau 350 dia punya full meter. So dekat lagi bawah ni dia bagi kosong. So meter ni bukan stop sampai sini saja, dia boleh drop sampai bawah. Nak bawa 400 pun boleh lah, tapi sampai 200 pun dah cukup laju. 300 saya rasa tak sentuh kot. Kereta ni 200 pun dah cukup laju, 270 pun tak pergi kot. Kalau siapa bawa sampai 300 tu memang dia king lah kalau dekat Malaysia ni. So meter nampak ya, meter kereta ni original meter S5. So ada logo S5. Warna dia warna grey, lampu putih. So nampak ya, kemas ya. Yang ni meter tak ada komplain. So meter sangat cantik, bagi saya memang kemas. So nampak ya dalam meter ni, lampu enjin ke, lampu airbag ke, apa-apa jenis lampu pun tak keluar. Maknanya kereta ni dalam keadaan baik lagi. So nak check apa-apa, nak check minyak hitam level apa ke, berapa ke, minyak hitam kurang ke, dekat sini boleh tengok. Tayar pressure dia macam mana pun boleh tahu. Kalau tayar kereta ni pamcik ke apa ke, semua boleh inform kat sini. So kita boleh tahu apa-apa masalah, tengok je dekat sistem ni. Okay, so sekarang saya tunjuk bahagian dashboard. So nampak ya, dashboard kereta ni macam baru, tak ada calah, tak ada pecah. Warna dia pun cantik, macam baru lagi. Owner, biasalah owner sebelum ni owner VIP. So memang kereta ni dia jaga dengan elok. So sampai bawah pun cantik ya. Kapet kereta ni pun tengok sendiri ya. Ni kapet original lah. Original punya kapet dia. Tak ada kotor. Sikit pun tak ada kotor. Sebab tu saya cakap kereta ni, condition kereta ni memang A+. Siapa dapat memang rezeki sangat. Memang rezeki dia.
So tak perlu repair. Nak repair apa-apa pun tak payah. Okay, bagi saya memang tak payah repair apa-apa. Nak buat apa-apa pun tak payah. Kita dah check kereta ni, memang tak ada masalah. Semua cun lagi. Okay, sekarang kita tengok bahagian steering. So nampak ya, dia ada emblem S5. So steering S5. So steering memang bawa sedap, kemas. So yang paling mahal dekat sini ada pedal shift. Okay, 7 speed ya. Untuk model 3.0 liter, dia 7 speed. Okay, gearbox dia gunakan gearbox S-tronic ya. Ni gearbox S-tronic ni bukan gearbox biasa-biasa. Gearbox dia memang gearbox yang padu. Okay, dan lagi satu, model ni gearbox dia memang susah nak rosak. Kalau rosak memang mahal, tapi gearbox ni memang susah sangat nak rosak. Okay, kita servis cukup time, memang gearbox ni tahan lama. Okay, nak 10 tahun ke 5 tahun pun boleh tahan. Yang penting kena servis, kena tukar minyak gearbox, minyak original lah. Jangan pakai minyak lokal, jangan pakai minyak murah. Okay, punca rosak gearbox ni sebenarnya kadang-kadang beli kereta mahal tapi kita nak berkira sangat. Okay, kedekut sangat nak beli barang Shopee. Okay, maaf ya, tak boleh sebut nama Shopee ni, bahaya. Okay, so tak, jangan beli barang dekat tempat-tempat yang tertentu lah. Beli dekat spare part yang original. Okay, ataupun tempat yang betul-betul yang orang servis kereta yang dia pakai minyak betul yang original lah. Jangan pakai yang fake punya. Kalau fake punya minyak lokal, kalau kita pakai masuk dekat gearbox ni, memang akan rosak. Sebab yang ni gearbox ni jangan main-main. Sebab dia nak minyak original, yang minyak betul-betul yang baru. Kalau pakai minyak yang recycle punya minyak ke apa ke, bukan tak boleh pakai, boleh pakai, boleh jalan, tak ada masalah. Okey, jangka masa panjang tu tak tahan lah. Mungkin kereta gearbox tu dia nak rosak 20 tahun baru nak rosak. Okey, kita pakai guna minyak tiruan ke, minyak murah ke, yang tak ada brand ke. Okey, yang 20 tahun punya gearbox 2 tahun je dia tahan, 3 tahun je, lepas tu rosak. Lepas tu mulalah beli kereta second hand, dah rosak dah. Sebenarnya nak pakai Audi, Volkswagen, BMW, kena pakai barang ori macam minyak ni. Minyak gearbox kena pakai ori. Minyak hitam kena pakai yang minyak hitam yang eloknya. Okay, kalau nak beli sport rim yang biasa Thailand punya ke, China punya ke, body part nak masuk Taiwan ke, China ke, okay, tayar lokal pun tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Minyak macam ni jangan berkira. Kalau berkira, memang kena balik, kena balik dekat kita. So benda ni kalau faham, okay, tak ada masalah. So steering saya dah bagi tahu, steering tak ada, tak ada masalah. So nampak ya, dia punya benang-benang merah ni, ni jahitan original lah dari kilang Audi ya. Hanya untuk S5 yang seat merah, dia memang dapat yang kat steering ni color merah. Bukan kita jahit ataupun bukan kita buat balik ya, tak ya. Yang ni semua jahitan original. Maknanya kereta ni owner memang jaga elok. Steering cantik. So dia parking pun bawa bumbung. Kalau parking kat panas memang dah hancur steering dia. Yang ni kereta parking bawa bumbung. So nampak steering pun dah tahu dah. Okay, bukan steering saja, tengok dia punya bagian meter, lampu dia cantik. Tengok dashboard dia. Kemas bos, kemas. Okay, so bagian dashboard ni pun tak ada yang masalah. Semua okey ya. Tak ada yang masalah. So dekat sini pun tengok warna dia. Warna silver ni semua. Kemas, dia punya tulisan, semua tak ada hilang. Selalunya kalau name ni, benda ni semua dah hilang warna dah. Okey, yang macam media, radio ni, benda-benda warna ni semua dah tercabut. Okey, tengok dia punya sarung ni semua masih kemas. Dekat sini pun tak ada calah, dekat sini pun tak ada calah, abuk saja ya. Okey, abuk saja, lain semua bersih. Tengok armrest dia, kemas ke tak kemas. So nampak ya, jahitan original merah ni, ni semua ori ya. So masih function, masih kemas. So yang mana ada budget boleh beli. Bawah 100k
boleh ambil kereta Audi S5 ni. Harga, kejap eh, tengok video ni sampai habis, saya bagi special harga nanti. Okay, so dekat sini dah settle, bahagian player pun dah settle. So kita tengok bawah bumbung eh. Selalunya Audi A5 ke A6 ke A4 ke, bumbung ni, kain ni dia akan jatuh ya. Sebab kain dia dinipis saja dia pergi. Selalu kalau kita bawa kereta, turunkan cermin, selalu turunkan cermin, turunkan cermin, benda ni akan jatuh. Siapa yang jarang turunkan cermin, yang bukan orang hisap rokok ke ataupun memang susah nak turunkan cermin, okay, bumbung ni memang kemas, dia akan macam ni. So yang ni owner memang jarang buka apa, buka cermin, ataupun owner ni memang jarang guna kereta. So nampak ya, bawa bumbung ni, nampak tak? Tak ada jatuh eh, macam baru, semua original, semua ni original lagi, kemas, memang jackpot. Siapa dapat kereta ni memang jackpot. So bahagian dashboard dah settle, sekarang kita tengok bahagian seat. Sekarang kita tengok bahagian seat S5. So yang ni original lah, seat S5. So nampak ya, dia ada tulis S5. Leather seat dia sangat cantik, tak ada koyak ya. Sebab tu saya cakap barang ni A+. Tengok dia punya benang ni, jahitan semua original lah, sama je kan. Ni semua jahitan original, bukan seat ni, bukan dia buat balik ke, wrap ke apa-apa, tak ada ya. Yang ni semua original lagi, leather dia pun cantik. So dekat bahagian depan ni pun, kalau sakit kaki, tekan dekat sini, boleh tarik lagi. So nampak ya, drive macam ni lagi sedap. Kalau tak nak, tolak saja. So seat passenger pun sama, tak ada koyak, leather masih cantik, kemas, memang jackpot barang ni. Semua function eh. So saya tekan ni, tolak depan, so seat bergerak. So kita bagi sandarkan seat ni, semua function, tak ada masalah. Okay, semua okay, dalam keadaan baik lagi. Tengok bahagian door trim, leather masih cantik, kemas. So kereta ni tingkap tak ada frame, so dia nampak style. So memang nampak style lah, saya memang minat kereta macam ni. So sekarang kita tengok bahagian belakang. Bahagian belakang kereta ni, walaupun kereta ni kereta sport car, okay, kereta yang lowered, kereta yang laju, kereta yang bawa sedap, okay, seat bahagian belakang ni ruang dia nak kata sempit sangat, tak ya. Okay, ruang dia sangat luas. Kalau kita banding dengan A4 ke ataupun jenis-jenis yang kereta lain, yang kereta laju macam ni, selalunya dia bagi seat bahagian belakang sempit je. Dia tak, dia bagi utama bahagian dua seat saja. Dekat belakang tu dia bagi seat biasa-biasa saja. Tapi untuk kereta ni, bahagian belakang memang duduk 4 orang sangat selesa ya. Kalau duduk 5 orang biasa boleh, tapi nak duduk 4 orang sangat selesa. So nampak ya, dia punya bentuk ni ke dalam, so kita duduk selesa. Sama juga ada tulisan S5, ada armrest dan ada aircon belakang, boleh adjust dekat belakang ni. Okey, siap ada heater lagi seat ni, tapi heater tak pakai. So untuk luar negara pakailah heater. So heater semua ada ya, complete. Sound system kereta ni cukup padu, memang best semua ada. So ni bahagian belakang, okey ke tak okey ni? Mesti okey punya. Walaupun kita beli kereta second hand, tapi kita dapat barang macam baru, memang jackpot bos. Okay, bahagian belakang semua nampak ya, dia punya pintu ni lebar dia. Okay, satu kaki ya saya rasa ya, satu kaki tu. Dia punya lebar pintu ni sangat-sangat lebar. Sebab apa? Kereta ni bagi safety ya. Safety kereta ni memang cukup padu. Okay, airbag memang banyak. Dekat seat ni pun airbag, okay. Dekat belakang pun ada dua airbag, dekat tepi pun ada dua airbag, kat depan pun ada dua airbag. Airbag kereta ni memang banyak sangat airbag. Sebab itulah kereta ni safety. Yang ni bahagian boot kereta. Sekarang kita tengok bahagian boot ni. Okay, walaupun kereta ni 5 seater, tapi bahagian belakang ni, okay, ruang boot dia
sangat luas. Nak letak 5-6 bag pun boleh. Okey, kalau rasa tak cukup, seat depan ni kita boleh lipat dan boleh bawa lah barang ke, ataupun nak bawa apa tu, kayu golf ke, ha, bawa lah barang apa-apa besar pun boleh masuk ya, sesuai sangat. Okey, so papan kat belakang ni pun semua ada. Ha, yang ni pun semua complete dah. Okey, nampak ya kat barang dekat ni. Nampak tak? Ni hanya untuk S5 saja dia, A5 tak ada ya. Ha, barang ni tak ada ya. So yang ni kena tengoklah, kalau yang mana nak beli kereta S5 mesti ada. Kalau tak ada tu jangan beli. Yang ni pun nak cari susah. Barang ni semua tak ada. Jual dekat pasaran tak ada ya. So ni ruang belakang. Selalunya kereta-kereta macam ni, macam BMW, tak ada tayar spare ya. Tapi kereta ni dia ada bagi tayar spare sekali. Okey, tayar ni masih original, made in Germany lagi, Continental. Sebab kereta ni kereta UK spec ya. Ha, kereta ni kereta UK spec. So memang okey lagi. So nampak kemas ya. So macam mana? Okey ke tak okey? Kalau okey, datang kedai, boleh test drive, boleh beli. Okey, sekarang saya nak test drive S5 ni. Jom. So, sekarang saya bawa relax-relax dulu. Kita masuk D, kita jalan. Kereta ni memang sesuai sangat dah. Kita nak bawa kerja pun memang sesuai sangat. Okey. Nak jalan dekat-dekat pun boleh. Nak jalan jauh, outstation ke, kalau kita kerja memang JB ke Pening ke, JB ke Pening, memang sesuai sangat dengan kereta ni. Sebab bawa kereta ni rasa tak penat je. Kita bawa jalan jauh pun memang rasa tak penat. Bukan bawa kereta ni sentiasa nak bawa laju tak, bawa relax slow-slow pun boleh. Memang sedap, kereta ni soft sangat. Okay, tapi handling dia memang cukup padu. So kita U-turn. Steering rack memang tak ada masalah ya. Kereta ni bukan steering rack saja. Bagi saya semua barang bahagian bawah ya, macam steering rack ke, arm ke, dia punya absorber ke apa-apa pun, memang tak ada masalah dan tak ada bunyi apa-apa. Sebab saya dah test tadi, memang okey. Okey, jalan ni jalan tak rata ya. Jalan ni tak rata. So kereta ni tak ada bunyi pelik-pelik semua, tak ada. So absorber pass, tak ada masalah. Okey, sekarang saya try bawa laju. Kita tengok dia punya speed dia macam mana. So sekarang kereta ni dia ada mode D, ada sport mode, semua ada ya. Saya tak bawa sport mode ya, saya bawa D saja. So saya try tekan. Dah 100 ya. Ha. Saya pun tak tengok meter tapi cepat sangat, dah 100. So kita test lagi sekali. Okay, so sekarang saya dah adjust, letak meter digital. So nampaklah meter ni saya bawa berapa. Sebab kereta ni dia full meter 200, so MPH ya. Kalau ikut KM ni, kilometer, so meter dia full 300 lebih. So saya letak digital, so nampaklah 0 hingga 100 berapa saat kereta ni pergi. Okay, kita try bawa laju ke tak laju. Jom kita tengok sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120. Kereta ni, tapi yang paling best kat kereta ni brake system dia,
memang puas hati lah. Walaupun kita drive laju macam mana, tapi kalau depan emergency, kalau kita break, ABS dia memang padu lah. Memang padu. Dah 5-6 kali saya dah buat video ni. So bagi saya kereta ni tak ada problem. Saya dah tekan habis tadi ya. Saya dah tekan habis. So kalau kereta ni ada masalah enjin, bahagian enjin apa-apa problem ke, so memang lampu enjin akan menyala. Okay, temperature boleh naik. So temperature maintain saja. Nampak ya temperature bawah 90 je. So temperature tak ada masalah. So kita U-turn, kita tengok. So steering rack tak ada bunyi ya. Kereta ni all wheel drive lah, ingat dah. Dia all wheel drive. So sekarang kita test gear. Kita masuk gear S. So ni manual mode, gear 5, M5. Ni gear 6. Gearbox tak ada problem. Semua gear masuk. Okay, gear 1. Ni M2. Ni gear 3, M3, M4, M5, M6. Dia kena masuk M7 tapi jalan tak cukup. Jalan tak cukup panjang lagi. So gearbox memang tak ada problem. Senang cerita kereta ni memang beli dan pakai saja, tak ada kos. Nak repair memang tak ada kos apa-apa. Memang barang perfect lah, perfect. Test kereta ni lebih kurang kita dah test 2 jam lebih. Enjin masih running. So kereta tak ada masalah. Okay, saya dah habis test drive Audi S5 ni. Sekarang kita tengok bahagian enjin kereta ni. So nampak ni lah enjin dia, yang enjin powerful lah. Enjin dia, power dia memang padu lah. Padu tu memang padu sangat. Okay, so nampak ya, tengok enjin pun dah nampak gempak ni. Okay, enjin V6 TFSI. Ha, tengok dia punya enjin dia. Ini enjin supercharger lah. Ha, ni lah supercharger. So main dekat-dekat. So nampak ya, ada tak kesan minyak ke apa-apa tak? Memang tak ada. Ikut mata saya, kasket dia cantik. Kalau kasket ni kurang baik ataupun dah bocor, okay, memang tadi saya tekan tadi tu, memang dah banjir dah, minyak ditumpah. Tapi memang cantik, tak ada bau pelik-pelik semua tak ada. Cuma panas je lah. Memang panas sangat dah. Memang panas sangat. Sangat-sangat panas. Okay, so memang tak ada leaking. Jangan risau, kereta ni memang tak ada leaking. Kalau leaking pun selalunya dekat atas ni, dua ni. So bahagian bawah ni memang kemas, semua kotor saja, bukan minyak tumpah ya, semua abu-abu saja. So lagi satu tengok ya. Ha, ni bahagian penting ni. So chassis semua original. So nampak bulat-bulat ni. Ha, ni semua marking original. Semua ori. So bonet nampak stiker ni semua original, bonet semua ori. Dia punya lining tepi ni, selalunya kalau accident, kalau kena sikit-sikit, benda ni semua dah karat, dia akan buat. Tapi yang ni semua cantik. So maknanya kereta ni sikit pun tak ada accident. Okay, sikit pun tak ada. Yang ni pun sama, chassis semua original, semua ori, cun. Memang rezeki siapa dapat. Okay, harga. Harga yang kita nak jual RM95,000. RM95,000. Last offer, harga pecah, harga selepas diskon saya bagi 79,000.
Okey, RM79,000 ni murah ke mahal? Ha, memang murah. Sebab apa? Yang ni S5 original condition, kereta sangat-sangat cantik. Okey, yang mana nak beli S5, pergilah dekat used car lain ke. Okey, pergi test dulu kereta. Last kali baru datang tempat saya. Ha, cuba tengok last kali kereta saya perfect ke tak perfect. Kalau perfect, datang kedai beli. Barang ni memang tak ada kos lah. Ha, memang tak ada kos. Jangan risau, kereta ni memang tak ada problem. Okey, RM79,000 saya bagi siap tukar nama, siap puspakom. Okey, tak ada charge lain. Kereta memang tak ada masalah. Jangan risau ya. Kalau ada masalah, kita akan bagi tahu yang ni memang tak ada masalah. Okey. Boleh bawa foreman, boleh check dulu. Boleh bawa 5 foreman ke 6 foreman ke, nak puas hati, bagilah puas hati dulu. Okey, kalau rasa ngam baru beli. Harga RM79,000 ni memang harga jackpot sebab kereta ni memang untung sangat. Okey, bumper RS, grill RS, siap dapat spoke rim 19 inci, tayar baru ya. Tayar baru 44, tayar baru. Okey, so memang kemas. Nombor cantik ya, FA8500. So macam mana? Okey ke tak okey? Okey, so kita dah habis review. So yang ni RM79,000 sahaja. Siap tukar nama, siap puspakom. So ada juga yang tanya nak Audi bawah 50K. Bukan tak ada ya, kita ada juga. So yang color biru ni, color biru ni nombor plate bagi sekali ya, nombor 45. Harga RM39,000 sahaja. RM39,000 sahaja. Kereta sangat cantik ya. Siap dapat sport rim, S-line punya rim. Okay, so ni bahagian dalaman. Yang ni S-line. Harga RM49,000, saya bagi RM39,000. Kereta cantik ya. Yang ni pun kereta cantik, nampak kemas. Okey, kalau nak murah bawah 20K, saya bagi ni. Ni BMW 25,000. Tapi last offer, siapa cepat dapat. Okey, ni M Sport dah. M Sport punya ya, bukan biasa-biasa. So tengok bahagian dalaman. Ha, ni barang padu. BMW saya bagi RM20,000 saja. Yang ni last offer RM20,000. Okey, harga asal RM25,000, saya bagi last RM20,000. Kalau nak Audi juga, kita ada Audi A6. Ha, yang ni boleh beli, boleh pakai. Sebab apa? Yang ni bukan hybrid. Bukan hybrid dah. Harga RM49,000. Ni 2.0 liter, engine turbo charger. Last offer RM39,000, bukan hybrid. Kereta ni maintenance dia rendah sebab yang ni bukan hybrid. Ha, so engine TFSI, kereta ni A6. So dia mewah, dia besar, dia luas. Nampak memang bodi besar, belakang memang selesa sangat. Tapi kalau nak sport, kena ambil putih saja. Okey, putih memang handling dia perfect. Ha, kalau yang ni, dia kereta bos-bos sikit lah. Ha, kereta bos-bos sikit. Tengok bahagian belakang ni, ruang dia sangat luas. Harga RM39,000 silap. Harga dia RM39,000 ya. Harga RM39,000. Okey, yang mana berminat kereta ni, kalau nak murah lagi, boleh, boleh call saya. Boleh call saya 017-27-37-877. Saya bagi harga jackpot. Okey, hanya kena call. Kalau tak call, tak dapat harga tu. RM39,000. Okey, dengan harga RM39,000, saya bagi cat satu body cat baru. Cat kereta ni sangat cantik. Okey, nampak ya? Tak ada kemek. Ni cat original lah. Okey, disebabkan satu benda saja. Okey, ni semua cantik. Okey, body semua cantik. So, disebabkan dekat bumper ni ada calar satu line, ni dua line, tiga line. Okey. Disebabkan cat ni tiga line dah. Okey. Saya cat satu body terus. Okey, so kita dah habis test drive tadi. So tadi yang berada yang pegang telefon ni, ada orang ni. Okey, seorang tadi ikut saya tadi. Siapa yang ikut tadi saya? Ha. Macam mana tadi duduk sebelah? Laju lah. Laju apa? Laju lah, berdesuk. Takut ke tak takut tadi? Macam peluk tadi? Ha? Tadi panas, pusing-pusing. Oh, pusing-pusing. Bukan peluk, bukan peluk panas. Bukan takut.
Bukan. Bukan, eh? So macam mana? Okey ke tak okey? Okey. Okay. Ha? Laju. Okay, laju. Laju lah. Pick up dia. Whoop. So yang mana nak beli kereta, boleh datang kedai, boleh beli. Kita tahu situ. Tak tahu dulu.